maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kabarnya, si ikhlas kali calon aja di datua. Sejak bila, Jang? Jalil dah mansurang dan kanaya jadi calon datua. Eh Allah, nak manakah, Cik? Makoy dan pemuda tu kali calonan, Cik. Nak masalah ke, Cik, calon tu? Iya nak jadi masalah. Tapi kecik orang, daman kau banyak gaya. Pencitraannya yang lain. Kecik orang? Orang sia. Taunya je daman. Cuma ramai ngecek saja, Mak. Orang bana, mah. Itu kan lebih saya di bahan pertimbangan. Kalau lah banyak orang mengecek, alainya tu, mah. Tak bisa model tu, tak bisa jadi pertimbangan. Si Ikhlas baru 3 tahun di kampung. Inyo mudo. Tahu apa nyo jo kampung. Daman nan lebih tahu jo kampung. 3 tahun lah nampak parang ngelok si Ikhlas tu, mah. Ada nyo baik buruk namo gayanyo. Malah banyaknya menolong kampung jo ilmu. Yo mangalo di pasuan. Cik calon tu kan dak ba ado. Lapas daman surang tu, mah. Ha, berarti adik Dazul tu. Tando-ado nan nak suai sama calon pertama. Yo nak Budin. Oh, apa tu tadi, Jang? Eh, ada Izu ke, mah? Iko dah. Mau tahu tentang calon datuk yang anak ya? Oh, baik tu. Ah, terimalah. Kopi je ni. Pada kesempatan iko, ambo ingin berbicara tentang kepimpinan seorang nenek mama di dalam masyarakat kaum. Bahwa berdirinya rajo itu sepakai alam, berdirinya penghulu sepakai kaum. Dengan kesekapan dahulu itulah seorang penghulu bisa menjabat sebagai pimpinan kaum, sebagai datuk, sebagai penghulu di dalam adat. Maka dalam itu, penghulu itu adalah pemimpin. Penghulu itu adalah seakan-akan seorang nakhoda dalam satu kapal, seorang komandan dalam satu pasukan, dan seorang imam dalam satu majelis, dalam satu jamaah. Tentulah hal iko-iko mempunyai tanggung jawab berat dan tanggung jawab penuh, dan kewajibannya adalah untuk mensejahterakan orang yang dipimpinnya. Maka disitulah kamu sampaikan sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa berbunyi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pimpinan akan ditanya tentang kepemimpinannya nanti di akhirat. Oleh karena itu haruslah hendaknya seorang figur yang nak mama itu yang meyakinkan, yang capable dan menjadi tumpuan harapan dari anggota kaum. Daman tu tak bimbing kamu nak kan? Lah tinggi-tinggi lo kelihatannya. Alay, dermawan lo orangnya. Dermawan tu gaya itu. Bila para lo untuk orang tahu, saya kok nak dua orang macam dia, pilih daman. Entahlah pajak kok, apa bukti ya? Bukti yang tak bisa dipercaya. Si Ikhlas tu banyak gaya, pulang ngampang merubah-rubah se. Dinasihati tidak nama. Oh, itu dah Zul tidak menerima inovasi. Menasihati tidak, tapi malang orang yang langkah buang. Orang lah yang kesalahan. Apa yang anda pek dengan membela pajak tu? Awak mengecek apa dia apa yang awak calia se, no? Apa yang dicalia lu tentu batu sama ngarek, oh. Dah Zul tidak. Oi, Zul, jam. Tak perlu itu nak jalan dapati di sekolah tu. Nang jalan, pemilihan datu adalah sesuai musyawarah diadai. Aduh, dulunya kalian dapat diri sikoro. Awak mutar ni, tapi entah apa emosi tu ada. Nan penting bana, penghulu kini ko, leh sesuai sepek tak Rasul. Itu yang penting bana. Leh nampak dia ujang di Zul penghulu kini kini ko. Oh lai? Lai nampak dia awak? Ah, sama-sama rancak tu mah. Tapi leh suka nyo mendengar masyarakat. Mungkin si kelas tidak, awak saya tidak didengar. Kok protes kanan buruak tu tidak do tu do? Lah jalan nanya kerajuan butuh proses. Kalau mau jalan, saya langsung. Apapun itu kan harus didengar. Eh, alah-alah tu mah. Mungkin nyo leh menengah. Tapi alunya terima leh. Kan nanti dengarnya nak cik tu. Banyak. Yang penting-penting saja nanya kerajuan. Yang jalan penghulu kini ko, lainnya mementingkan musyarah mufakat untuk kepentingan masamu. Atunya tu.
musyawarah jo talapau beda mada. Ni nak pas otalapau dang cik ikhlas. Maka penghulu itu artinya pangka dan hulu. Gagang pamaci, tampuak tangkai. Inyolah akan menentukan nasib daripada anak kemenakannya di dalam kaum. Maka yang harus dipedomani itu adalah sebagaimana kepemimpinan Rasulullah. Bahwa Rasulullah mempunyai sifat pemimpin itu ada ampe. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah, yang keempat tabligh. Siddiq artinya benar, selalu beliau benar, jabalan lurus maka to mana. Kemudian yang dikatakan amanah terpercaya, bisa diyakini dalam kondisi apapun. Dan yang keempat adalah cadiat, adalah fatanah. Harus bijak di dalam mengambil satu keputusan, harus ahli di dalam mengambil satu solusi, sehingga dengan itu tuh terjaminlah kepemimpinannya. Dan yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu aja menyampaikan, komunikatif tentang sesuatu yang akan dibicaranya kepada orang, kepada anak kemanakan ataupun kepada masyarakat. Nyambung, itu yang maksud dengan komunikatif. Maka dalam hal itu, di dalam memimpin, dasarnya itu sebenarnya menurut adat adalah kata musyawarah dan mufakat. Harus kata sa'iyo, narajo kata sa'iyo, nan mana kata sesuai. Dan diketukan juga, bahwa bakato bayu bajalan bamula. Ndak boleh seorang datua itu bersifat kadim, bersifat mutlak iko katoden kito katuambo ndak boleh. Bakami artinya kami itu orang banyak, bukan beliau seorang. Dan dalam kebijakan-kebijakan ke dalam kaum ado ampe unsur pemangku adat dan harus berundiang, yaitu pangulu sebagai koordinator, malin dikatakan juga tuanku itu sebagai pendamping dan pembanding tentang syarak, tentang Islam. Sudah itu, dan dikatakan juga manti. Kini diganti orang dengan cedek pandai, dan kampe adalah pemuda, dan dikatakan orang juga kini ke sebagai paripaga. Paripaga orang nan sensitif terhadap hal-hal yang terjadi dalam kaum sendiri. Maka semuanya itu, haruslah dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan yang bijak, yang kolektif. Tak boleh berkata surang, dalam pepatah dikatakan bahwa mendindiang tak boleh sampai kalangi. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa mampang tak boleh sampai ke muaro. Harus ada celah untuk orang mengontrol lawak. Karena manusia pun tak selalunya benar. Indak selalunya batua, itu sifat manusia itu adalah khilaf. Hanya Allah yang abadi, hanyalah Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Oleh kerana itu, musyawarah dan mufakat adalah melibatkan orang tentang suatu masalah dan harus didengar keluhan-keluhan, harus didengar ketidaksepahaman mereka dengan awak. Dikatakan bahwa kok lurih makanan tiliak, kok bana makanan bandiang. Bana menurut angku, alun tentu bana menurut kami. Tapi apa yang menjadi masalah? Kenapa harus ditolak kebenaran seseorang datua? Tentu ada argumentasi ya, wak, yang argumentatif, yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal ngomong. Jadi dalam hal itu, dalam pepatah dikatakan, melawan guru buliah, buliah juga pitua. Melawan mamak buliah, buliah juga kebenaran. Artinya dengan alasan, dengan argumentasi, dengan sesuatu yang bisa pembanding daripada kata-kata mamak, aduh kata-kata nenek mamak tadi. Kan jale deh, wak. Musyawarah juga terlampau beda. Alah cukup, wak, membahas. Pengulu di siko, mah. Kan kan dibahas juga di musyawarah kaum. Di sini nang perlu kita celiak. Itu aguno yang buah Bang Areh tadi. Gaya ujang kan acok kelab dia. Ha. Anca ujang di Zulfastian bana lalu apo ke curam. Yo bana tu indak daripada menjadi fitnah. Lai jale di ujang tu. Pastian kecik orang lu. Ba jan Bang Areh pulo. Udah yo lo. Celiak ngare orang dulu baru protes. Lalah. Jadi bilo musyawarah kok. Kabarnya minggu gini. Ah kok begitu mari kita pantau. Biko Allah sapate kaum nan tapiliah tu barande lo sekampung. Ha itu ditunggu-tunggu juga tu. Betul lah. Anak itu doh, ada lah sanjua. Ulang aja nak. Nah.
Kopi yang biasa surang lah. Oke, biasa surang deh. Di tempat lain, agak balain di Minangkabau, di orang tu kalaulah iyo ketua pucuk, iyo pulau ketua kabawa. Kalau umpamanya adalah mereka indak ketua sesepuh, mesti menggeliang. Walaupun di hatinya sendiri manggu. Tapi di Minangkabau tidak transparan. Di Minangkabau jelas-jelas bahwa yang hak itu adalah milik bersama. Maka untuk itu musyawarah dan mufakat. Dan dalam suatu hal, hendaklah melibatkan komponen-komponen, melibatkan masyarakat, melibatkan orang untuk mengontrol kebenaran awak itu. Itulah musyawarah dan mufakat. Hasil kemufakatan itu adalah sesuatu yang final untuk dilaksanakan, untuk mencapai kebenaran, untuk mencapai apa yang menjadi keputusan sebagai hasil musyawarah, tentu saja melalui kemufakatan, tentu saja melalui perundingan-perundingan tentang satu masalah, jangan sampai salah cotok malah tiangkan, salah hawai mampehkan. Itulah barangkali yang dapat buat sementara mau sampaikan tentang kepemimpinan seorang nenek mama, bahwa di bahu kita nenek mama tergantung kesejahteraan lahir dan batin anak kemanakan, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Dan disitulah nanti kita meyakini bahwa sumpah nalah disampaikan, janji nalah dipabue, janji ditepati, ikara ditaguhi, apa yang menjadi amanah daripada anak kemenakan, daripada kaum, itu dilaksanakan sebaik-baiknya dengan kata musyawarah, tidak berkata ciek di dalam adat. Barangkali lupa-lupa mengingatkan takaluk ke menjagokan, iko andaknya tentu ada batas-batas daripada kewajipan nenek mama dan kewajipan anak kemenakan, dan apa sahaja yang menjadi tugas kewajipan yang menjadi larang pantangan seorang datua. Tugasnya adalah ampe nalah disusun orang dulu, yaitu menurui labuh nan lurui, menampuah jalanan pasa, memaliaro anak kemanakan, menjago harato pusako. Malurui menampuah jalan lurui artinya mengamalkan, mentaati aturan-aturan nan lah baku, biar dalam adat, di dalam syarak, di dalam negara sendiri harus patuh dan taat melaksanakan itu. Dan kemudian ada pulau yang dikatakan dan bahwa kita nang koko adalah menampuah jalanan pasar. Jadi itulah seorang pengulu yang harus dipedomani tentang itu, yaitu jujur, amanah, pintar dan komunikatif. Itu adalah kepemimpinan Rasulullah yang wajib kita taati dan kita panuhi. Sekian saja apa yang mau sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.